Hari ini saya mendapatkan TV Gold Star atau LG ya, dengan gejala mati protek, jeda 20 menit, 30 menit atau 1 jam ya. Di sini saya akan membagikan trik atau cara menangani TV protek dalam jeda waktu lama ya, bukan protek 1 detik atau 2 detik ya, karena ini sangat berbeda dengan protek 1 detik atau 2 detik ya. Jadi penyodoran tadi tidak membuahkan hasil. Saya curiga di IC vertikalnya ya, yang sudah lemah. Tadi saya pegang pendinginnya lumayan panas. Oke, mau saya ganti vertikalnya dulu ya. Ini vertikal sisir. Saya mau coba-coba ganti vertikal. Tadi sekitar 20 menit mati sembe. Penyodoran ulang tidak membuahkan hasil. Oke. Oke. IC vertikal sudah saya ganti dengan ampere yang lebih besar ya. Serinya 7840. Sedangkan yang ini 7833 ya. Jadi ini ampernya lebih besar daripada yang bawaannya. Oke, mau saya nyalakan dulu. Oke, mau saya tes dulu 1 jam ya. Tadi 20 menit mati sembe. Sekarang mau saya tes running lagi. Oke, ternyata masih nihil ya. Dua kali pergantian IC vertikal masih nihil. Barusan agak lama, sekitar 1 jam mati standby alias protek ya. Lanjut garapan TV Gold Star ya. Sudah 3 hari tidak membuahkan hasil. Dengan gejala sekitar 15 menit atau 30 menit, paling lama 1 jam mati standby. Kalau dinyalakan lagi, nyala lagi, dan seterusnya juga begitu, kisaran 30 menit atau 1 jam mati standby. Kalau dinyalakan lagi, nyala lagi ya, alias protek dengan jeda waktu cukup lama. Awal penggantian di vertikal, vertikal sisir ini sudah saya ganti dan hasilnya nihil. Dan saya cut untuk TR yang dekat dengan vertikal juga nihil, saya cut. Dan solder ulang kroma. Kemarin solder ulang kroma dengan programnya juga nihil. Dan untuk regulator sudah saya ganti TR juga nihil. Saya cek satu persatu elpo SDR juga normal. Dan sampai saya pancing dengan kacun juga nihil. Penggantian kacun juga nihil ya. Di sini saya curiga di blok horizontal. Awalnya saya curiga di kromanya, sekarang saya curiga di blok horizontal. Saya ganti TR horizontalnya dengan TR regulator ya, maksudnya TR horizontal dengan tipe 5048, malah jedanya lebih cepat, sekitar 4 menit 5 menit ya. Saya lupa dari kemarin tidak buka kitab dengan gejala seperti ini. Setelah saya buka kitab dengan gejala seperti ini, kerusakannya bisa di blok horizontal, di komponen-komponennya ya, menurut kitab saya, catatan saya. Oke, di sini saya curiga di elko ya. Kemarin saya sempat cek elko B plus masih normal. Kemarin saya cek elko B plus sama sekunder. Kemarin juga saya sempat ganti TR 7808 untuk tegangan 8 voltnya
tapi masih nihil. Ini Elko B plus. Elko B plus, jarumnya masih gerak ya, berarti normal. Nah, ini masih normal ya. Dan ini elko 8 voltnya juga masih normal. Jarum ESR masih bergerak. Di sini saya curiga di elko horizontalnya, di drivernya ya. Oke, ternyata benar elko driver horizontalnya kering ya. Ini jarumnya tidak bergerak. Kalau disatukan bergerak ya. Coba perhatikan. Elko driver horizontal sudah kering. Mungkin ini penyebabnya mati standby kalau sudah jeda waktu lama ya. Oke, mudah-mudahan ini biang keroknya ya. Kemarin saya lupa nggak mengukur elko blok ini. Karena setahu saya LG atau Polestar kalau seperti ini gejalanya kebanyakan mungkin di SDR-nya. Jadi menurut kitab panduan saya, di catatan saya itu di horizontalnya nggak beres. Saya melepasnya dulu ya. Mudah-mudahan ini rezeki saya, karena yang punya TV sudah 3 kali kesini ya, punya anak kecil. Kasihan punya anak kecil nggak bisa nonton TV karena TV-nya cuma satu. Oke, saya ukur lagi. Satukan probe, pastikan jarumnya setting ke nol. Oke, ternyata elko ini kering ya. Ukuran 160 volt, 4,7 mikro. Mungkin ini penyebab yang keroknya ya. Mau saya ganti dulu, mau saya cari komponennya. Oke, ini mesin Cina cabutan, mau saya lepas elkonya. Kalau diganti 22 mikro takut kebesarannya. Saya samakan aja. Langsung saya tancap. Oke, elkonya sudah ada hambatan. Di sini ada elko lagi. Elko kedua, di sini ada elko kedua dengan ini ya, ini jalurnya ke trafo driver horizontal dan ke TR driver horizontal ya. Ada elko lagi yang kedua. Saya tes. Jarum ESR tidak bergerak. Oke, satukan probe. Mau saya ukur. Jarum ESR juga tidak bergerak ya. Jadi ada dua elko kering di sini.
Oke, mau saya lepas dulu. Oke, ada dua Elko yang kering ya, dengan nilai yang sama 4,7 mikro. Ini yang tadi dekat horizontal ya, TL horizontal, dan ini dengan satu arah, satu jalur, dengan trafo horizontal, trafo driver horizontal dan TR driver horizontal ya. Ini juga kering, jarumnya tidak bergerak. Satu kam robel. Oke, jarumnya bergerak. Saya tes. Oke. Jarumnya tidak bergerak ya. Oke, jarumnya tidak bergerak. Saya mau cari cabutan lagi. Oke, dapat cabutan lagi ya. Di sini beda nilai. Ini juga satu arah dengan TR driver horizontal ya. Tapi beda nilai. Ini nilainya 100 volt dengan nilai 10 mikro. Yang aslinya tadi yang Gold Star 4,7 ya. Kalau beda dikit nggak apa-apa. Daripada yang 220 mikro tadi. Oke, ini Elko nilainya 10 mikro, diukur ada di bawah 47 mikro. Berarti Elko ini masih bagus. Oke, mau saya tancap. Oke, sudah saya tancap. Kemarin saya lupa nggak ngecek ini ya. Kemarin saya obok-obok di STR sampai jalurnya putus semua. Ini SDR-nya sampai putus semua ya, karena feeling saya ini terutama kemarin sampai saya gacun dipancing ya, masih nihil. Dan yang kedua IC vertikal sisir 3 kali penggantian masih nihil. Dan ini TR7808 ya, untuk tegangan 8 voltnya ke kroma juga nihil saya ganti. Dan penyodiran ulang kroma dan IC program dan blok vertikal sama horizontal saya solder ulang juga kemarin juga nihil ya. Sampai ke pin trafo saya solder ulang masih nihil. Oke, ini langkah terakhir ya, apakah masih normal apa normal apa masih enggak normal ya, apa masih protect. Saya tes 1 jam atau 2 jam ya, mudah-mudahan ini berhasil. Karena saya sudah capek. Sudah 3 hari 3 malam ya ngoprek TV ini. Dan si user nanya terus. Dan untuk TR horizontalnya sudah bolak-balik saya ganti. Bolak-balik diganti sampai jalurnya juga rusak ya. Oke, mau saya tes running dulu. Mudah-mudahan diganti dua Elko ini penyakitnya gak kumat ya. Karena sudah capek 3 hari 3 malam tidak membuahkan hasil. Dengan gejala mati protek dalam jeda cukup lama 30 menit atau 1 jam ya. Ini saya mau tes running 1 jam atau 2 jam. Sekarang pukul 1 kurang 5 menit ya.
Oke, jam 1 kurang 5 menit. Saya tes rutin. Oke, TV-nya sudah 1 jam 40 menit ya. Sudah melewati 1 jam, melewati 40 menit. TV-nya masih nyala, tidak protek lagi. Oke. Itu setengah 3 ya. Tadi awal menghidupkan jam 1 kurang 5 menit ya. Jadi sekarang 1 jam 40 menit. TV masih menyala. Jadi tiang keroknya ada dua elko ini ya. Ini ada di driver horizontal, penyebab TV mati standby dalam kurung 20 menit atau 30 menit. Paling lama jeda 1 jam ya. Ini tiang keroknya mati protek. Semoga bermanfaat bagi pemula aja kalau mendapatkan TV Gold Star atau LG ya. Oke, semoga bermanfaat semuanya.